Ya yeah guys, balik lagi channel gue Chris Guta, channel GSL guys. Jadi gue abis nge-react yang Two Baddies guys ya. Abis itu gue ngeliat di komentar ada tulisan Faster guys. Ini track nomor 1, gue penasaran, katanya lagunya juga bagus guys. Ini recommended dari NCTzen juga guys. Jadi tanpa basa-basi kita langsung react lagi guys. Ini the best kayaknya guys, best album. Gue gak tahu nih ada isinya. Mungkin teman-teman dari NCTzen bisa kasih informasi lebih banyak buat gue guys ya. Ini albumnya tuh ada apa aja, atau mungkin taruh link lagu-lagu nextnya apa yang harus gue react guys, karena gue penasaran sama lagu-lagu kayak gini guys, menginspirasi guys. Plok, let's go. Anjir, suara burung nih kayak cowboy guys. What? Oke. Selalu ya NCT tuh selalu tuh ada transpose bawah guys ya, semitone 12 oktav, 12 oktav ya, semitones tuh dia tuh. Anjir, serem gila. Ini kayak musik-musik buat balapan dari tadi guys ya. Kayak Fast and Furious, cocok banget guys. Dan, aduh, ini kenapa sih desainnya tuh emang keren-keren banget sih guys. Kalian belakang tuh ada kayak sine wave. Lama-lama makin naik guys. Buat build-nya gue suka banget deh. Keren, penuh banget jadi. Beat juga gak lazim ya. Oke, diapain lo? Gila. Gila dia apaan sih? Anjir, ada Siri guys. Tapi gila nih beatnya anjir gila, rusak. Rusak guys. Kehidupan berkeluarga ini guys. Lihat ya guys. Aduh, gila. Oh shit. Wah gila, gak kuat nih guys. Ini terlalu keren guys, terlalu keren. Gue gak tau guys, gue terlalu muji apa gimana guys, tapi menurut gue ini keren guys. Asli, ini gue gak tau, ini asumsi gue Taeyong kali awal ya guys ya. Atau kan Mark nih. Enggak, bukan masalah ya. Ini gimana gue bahasnya nih guys ya. Di sini groove-nya udah asik dengan bassline seperti itu guys. Cuman setiap beberapa bar itu dimasukin buat, buat. Ini kurang seksi apa sih guys? Tuh, what? Oh my god, build hi-hat di sini. Sistem 4 bar kayaknya. Nice. Suara burung lagi tuh. Oh gila, keren guys. Gak maksudnya ini mereka build untuk lagu ini lebih intens tuh dapat banget guys. Gila guys. Which is tuh untuk aransemen tuh susah loh guys, gak bohong gue guys. Oh my god, keren banget ini, gila. Sakit. Oke, naikin lagi. Masuk lo. Aduh, ini dia guys. Gila. Gila. Aduh. Ini mereka ngetik kayak gue feeling gue subuh guys. Mereka buka apa, suara-suara baru bangun semua nih guys. Masalah guys, ke capture guys. Faster. Anjir tuh. Hi-hatnya juga hampir 1/16 ya guys ya. Trap gitu ya. Oh my god. Ini seni banget guys, ya gue gak ngerti guys, ya gue lebay apa enggak guys, tapi di sini seksi banget guys, gila cara ngetiknya mereka guys. Ini sebenarnya beat Latin itu, tek 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 tek, beat Latin guys. Cuma gak tau dibuat sama mereka di twist tuh kayak lagunya kayak lagu gimana gitu guys. Ah gila tuh. Itu gue juga suka desainnya guys, sedikit kayak fase issue gitu guys di sini. Buang, ngerti gak sih guys? Kalian cek di Google guys ya, face issue itu apa guys. Enak banget itu. Ada konga lagi guys. Oh keren banget di sini, gila, gokil. Guys, ini gue minta tolong sama kalian guys ya, tulis di link di bawah guys. Next song, lagu apa guys? Gue excited banget sama album ini guys, serius. Parah sih.
Anjir suara mobil dimasukin semua guys. Ngesot lah knalpot. Sadarnya aja udah. Ini dia guys, beatnya guys. Ah gila keren. Ini guys di DAW guys ya, itu ada namanya sound bank yang namanya percussion guys. Ini semua dipakai guys. Agogo, priwitan, chime, itu semua dipakai guys. Itu rada sampah, tapi menurut gue di lagu ini cocok banget parah nih orang. Ini produsernya gila guys. Kayaknya udah enggak makan sebulan nih guys. Semua dikeluarin. Tuh ya. Priwitan. Gokil. Trap aja headnya juga. Gila. Ya kan sirena dimasukin semua guys. Ini kayaknya mereka kayaknya buang-buang stok-stok ini guys ya. Sound bank guys ya dimasukin semua. Ini kayaknya belum dipakai nih, masukin yuk. Ini belum dipakai, masukin yuk. Ya, kayak gitu guys. Jadi akhirnya sampelnya bertebaran. Tapi menurut gua gila nih secara musikalitas sih. Sedap sih guys. Cara mereka nyanyi terutama guys. Ini ada part-part menurut gua tuh. Hampir semua part bahkan guys. Itu cenderung kayak menurut gua seksi banget guys. Dengan groove yang seperti itu guys. Latin. Cuman gimana guys ya. Vibe-nya intense. Kayak tegang. Kayak balapan tuh kayak udah mau kalah. Akhirnya nyusul guys. Jagoan menang. Oke kayak gitu guys. Modelnya guys. Oke sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa subscribe. Gue tungguin link-link berikutnya guys. Oke guys, bye-bye guys. Vlog.